sama saudara tuh pingin kurban gitu. Ini juga uangnya udah ngumpulin dari 3 tahun yang lalu. Iya. Beneran mas? Mas 3? Iya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra. Oke, jadi video kali ini kita mau bikin konsep yang berbeda karena ini menjelang Idul Adha. Iya. Kita mau bikin sosial eksperimen gembel beli kambing tapi uangnya kurang. Nah, kira-kira gimana reaksi dia? Reaksi yang itunya ya, penjualnya. Kita uangnya kurang tapi kurangnya banyak ya. Kurang banyak. Iya, jadi bisa enggak sih bisa nego enggak gitu. Oh, iya. Segitu banyaknya. Buat gembel yang emang buat kurban. Pengen kurban. Yang cita-citanya pengen kurban udah nabung 3 tahun yang lalu gitu. Duh, ya. Pokoknya yang baru mampir channel Sahabat Awas, silakan klik tombol subscribe. Jangan lupa subscribe juga channelnya Kakak Ajil. Dan juga di belakang kamera ada Sandi Sanduru. Sandi Rendo. Oke, cus aja kita. Kita cus aja. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita sholawatin aja. Wah, iya. Iya. Oh, karena iya. Coba. Kita tuh kalau mau apa-apa itu harus disholawatin dulu. Contohnya pengen mobil. Iya, kita sholawatin dulu. Oke. Deal. Oke. Gimana nih kita harus keliling dulu? Iya, kita di sini ada 3. Iya, banyak ternyata. Ya udah kita cari aja. Yaudah. Langsung ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja. Tapi diusir. Diusir enggak ya? Enggak. Namanya juga sosial eksperimen. Oh iya, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Gender. Kamu punya duit gender. Ini namanya bagus ya, gede. Namanya siapa nih, Pak? Ini. Iya. Ajil. Wah. Kok saya? itu mah kayak domba itu sound the ship ya. Iya ininya ya. Apa bulunya banyak ya? Loh. Dah. Ini bukan ya? Oh, enggak bukan ya. Ini Nabila nih. Siapa? Nabila. Nabi. Itu baik tuh. Ya iyalah. Baik, Pak. Baik. Apa ya? Ayo. Tanya dulu tah. Hah? Tanya dulu tah. Coba diusir aja. Mau lihat-lihat boleh lagi? Oh, boleh. Tapi lihat-lihat aja gitu. Oh, boleh. Kalian nanya-nanya boleh enggak? Boleh. Ya ini teh namanya Pista. Namanya Pista. Oh iya, ini ya kalau yang udah ada nama ini namanya batu dari ini. Oh, udah di booking. Bukan nama kambingnya. Oh, udah di booking ya? Udah booking. Saya tuh dari dulu tuh pingin beli kambing buat kurban, soalnya belum pernah. Iya. Apa namanya, motong kurban gitu kan? Sama saudara juga habis pulang biasa mulung gemuk ya gemuk. Ada juga yang gemuk lagi sebelah sana. Kalau ini gemuk ini biasanya kena hujan kayak gini bulunya. Jadi kalau itu mah bahasanya ruwet lah. Iya. Tapi ini gemuk ya. Ini gemuk ya. Iya. Ini kalau apa namanya harganya kisaran berapa nih? Paling murahnya berapa? Kalau paling murah ada yang 3 juta. Ada yang 3,5, ada yang 4 juta juga. Itu di berapa paling murahnya? 3 juta. 3 juta. Bil lihat-lihat lagi nanya-nanya boleh kan ya? Boleh. Ini kambingnya ruku ya? Enggak. Ini lagi sholat ya? Lagi makan. Itu keselak. Itu kasih minum. Gak apa-apa itu. Oh udah enggak. Ini cakep loh kambingnya. Cakep ya kayak saya. Kayak saya.
Ini cewek laki ya, laki semua di. Laki-laki. Kalau buat laki gitu. Laki. Kalau yang ini harganya 3 juta nih. 3 juta. Iya. Wah, gagah nih, Pak. Itu pengen buat kurban, cuman ya semoga aja. Iya, soalnya biasa kurban perasaan. Oh, kurban perasaan. Iya. Kebetulan ini udah ada yang booking juga namanya. Ya. Kayaknya udah banyak yang pesen ya. Alhamdulillah lumayan. Iya tuh udah ada namanya. Kalau yang enggak ada kalungnya berarti tandanya itu yang masih belum jual. Halo. Ada enggak sih yang pakai kalung emas gitu? Kalung emas ya? Iya. Ini kalungnya tali semua ya? Iya. Aduh, takut. Iya, perasaan tuh. Itu udah ada namanya tuh. Ini namanya ada namanya enggak sih masing-masing? Ada di sini. Ini nama yang pemiliknya. Bukan nama nama kambingnya. Oh, nama kambingnya. Waduh. Enggak ada aku. Sih, enggak ada semua ya mas. Namanya. Enggak ada. Itu tuh ini Nurul. Nih. Ini kalau ngutang boleh nggak sih? Aku ngutang. Ya. Buat kurban kok ngutang? Buat kurban ya. Kayak yang nggak bisa mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus cash ya? Iya. Yang minimal bisa DP dulu. Nanti pas hari H-nya pas diantar. Oh, pelunasan. Pelunasan. Berapa uangnya? Oh ya. Kita harus. Lo beli muter-muter dulu boleh nggak sih lihat barangkali yang cocok. Mas. Harus mulung dulu bisa. Iya. Mulung tahun lagi. Lihat-lihat dulu aja barangkali yang kecil pak yang murah. Ya. Ini boleh masuk ke dalam? Boleh. Masuk ke dalam kambingnya boleh? Oh enggak. Kebetulan ini ada patok yang kosong mau diisi. Ah? Kebetulan ya patok yang kosong udah dibawa. Oh ya. Udah dibawa sama ya. Pemiliknya. Masa ya? Saya suruh jadi di sini. Halo. Apa ya namanya ini? Yang nyari ini mas. Saya tuh nyari yang kambing tapi yang ada motifnya kayak gini. Tapi yang motifnya tuh Indonesia. Hah? Gitu. Oh nggak ada coraknya. Kalau nggak ada mas. Motif batik gitu. Kadang resmi gitu. Iya biar bagus gitu. Nggak ada mas. Kalau ada nggak tak jual pak katanya. Iya kalau ada juga nggak dijual. Bagus unik. Nah ini kan hitam aja nih kan motifnya apa gitu kan. Ih tuh ngapain nyium pantat. Ngapain? Oh dia nyari seres mas. Hey. Ini tanduknya tuh nggak bisa di arah-arah gitu ya? Tergantung. Ini tumbuhnya gimana mas? Oh. Kirin, kirin ada murnya gitu ya? Murnya, nggak iya. Pasang. Gitu. Iya. Biasanya yang tanduknya masih kecil itu yang masih muda mas. Oh, oh ini. Oh, muda. Ini masih muda ya? Itu ya. Kalau yang muda sama yang ini harganya biasanya tergantung ukuran juga. Ukuran bukan dari panjangnya tanduk. Nah, kalau misalnya yang muda memang udah lumayan daging itu sama juga harganya mahal. Oh. Ini lebih rapi nih di sampoin terus kah atau gimana? Nah, ini emang, kayaknya oh pakai clear. Oh iya kan oh, belum lebat. Oh kayak gini kalau yang ini lebat. Oh. Itu ada yang pitak itu. Pas potong rambut kayaknya dia ngantuk. Dia ngantuk. Buruk ya. Terus mati lampu. Mesinnya jadi enggak selesai. Iya, iya. Hey. Oh, ini malah enggak lurus nih. Ini cantik. Ini cantik ya? Malah kok sudah udah katanya. Oh, udah ya. Dia udah berapa hari enggak pulang di sini? Oh, kemah ya di sini ya? Kemah iya. Dicariin mama. Pantesan ada tendanya di sini. Ih, tuh pantesan ada tendanya di sini kemah ya. Jadi gimana? Jadi belinya gimana uang kita kurang ini, Pak? Coba aja ngomong aja langsung. Mas uang kita kurang kan. Iya. Mas. Oh iya, tadi paling murah tuh yang 3 juta ya? Iya, 3 juta. Yang mana sih? 2,5 gitu. Ada yang bisanya 3 juta adanya.
Oh, stoknya ya? Ini mas, tapi ini udah ada yang booking sih, cuma oh, stoknya saya cari ya. Iya. Kayaknya yang ini mas. Oh itu ya? Itu masih belum, oh iya belum ada ya, namanya. Belum mas. Gimana ya? Tapi uang. Mau beli satu. Mau beli mas? Hmm. Cuman. Yang mana? Yang paling murah aja. Oh, yang paling murah. Cuman. Paling-paling mahal mah ya. Kita juga belum makan. Cuman uangnya kurang. Gimana oh, ya? Kalau kurang sih nggak bisa ya. Kurang berapa mas? Ya lumayan. Kalau untuk nunggu lagi ya paling lebarannya kelewat nanti. Itu dari dulu sama saudara tuh pingin kurban. Ini juga uangnya udah ngumpulin dari 3 tahun yang lalu. Iya. Ya, rongsokan juga ya sehari berapa sih? Kok apa kurangnya sih? Tadi harganya 3 juta ya? Iya. Kurang 500. Enggak bisa kurang sih. Uangnya tuh kurang 500.000. Barangkali bisa gitu 2,5. Beneran mau beli maksudnya? Iya, soalnya iya. Buat kurban gitu. Udah kalau enggak kita gimana ya? Kalau emang beneran mau beli nanti saya ngomong dulu sama bapaknya. Paling nanti saya ngomong dulu ke bapak sih kalau emang mau beli masih. Gimana ya? Ya udah. Kita. Ya udah. Boleh, semoga dia bisa pak ya. Iya siap. Bentar ya mas ya. Iya. Mana? Semoga bisa. Semoga bisa. Selawatin dulu deh pak. Betul. Kita selawatin dulu deh. Selawatin aja biar apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Bener. Mau keliling atau di sini aja? Kalau mau apa-apa kita selawatin aja. Bener ya. Pengen apa-apa salawat dulu aja gitu ya. Jadi kita salawat dulu aja sebenarnya ada kesini aja tapi sambil duduk apa gimana bismillah aja semoga bisa ya pak. Kalau memang niatnya baik mau kurban nggak apa-apa sih. Serius mas? Serius nggak apa-apa.
Ntar pokoknya iya. Masa kurang gimana? Gak apa-apa. Nanti juga maksudnya kan dari bapaknya juga saya bilangnya potongnya 200 ribu. Gimana? Ya Allah, keren serius. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Baik banget. Tadi mau yang mana mas? Yang harga 3 juta aja tadi. Tadi iya. Uangnya 2 juta, cuma 2.500.000 nih. Iya, gak apa-apa. Serius? Ya, gak apa-apa. Tadi udah ngomong sama bapaknya. Nanti saya ini aja tambahin deh barangkali udah. Gak usah, gak usah. Itu soalnya emang kan dari bapaknya kan tadinya nggak bisa kurang, emang cuman ya udah 200 ribu aja, cuman ya saya juga udahlah nggak apa-apa, nambahin 300 ribu. Semoga rezeki bertambah ya. Semoga rezeki bertambah. Ini uang cuma 2.500.000, dapat ngumpulin tuh lumayan lama. Ini mau langsung dibawa apa gimana mas? Bis, kalau aduh gimana bawaannya, saya nggak pakai punya kendaraan. Enggak, maksudnya nanti dibawa diantar sama kita. Diantar gitu. Oh bisa. Ya bisa. Alhamdulillah. Ini tiga juta tadi yang mana? Iya, yang tadi kan ada yang sebelah situ. Mau yang itu juga ada. Jadi 2 juta. 2.500.000. Enggak, maksudnya tadi saya harus bayar berapa jadinya? Iya, 2.500.000, gak apa-apa. 2.500.000 aja? Iya, gak apa-apa. Yang ini tuh mas? Ini yang 3 juta tadi? Iya, yang 3 juta. Ya, sebelah situ juga ada. Ini aja ya? Ya udah. Tapi, iya. Kalau beli 2? Kalau 2 berarti 6 juta kan harusnya ya? 2? Kalau 2, 6 juta kan? Iya, 6 juta. Kalau kita beli 2 ya? Kita beli 2 ya? Itu harganya 2 juta setengah mas. Satunya. Ada, sebenarnya uangnya ada. Oh ada. Iya. Oh, kalau ada nggak apa-apa. Yaudah saya bayar langsung ya. Iya langsung. Coba hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 kan 3 juta tuh. Iya. Ya kan? Satunya yang mana, Pak? Kalau kan tadi Bapak yang satunya yang ini ya. Heeh. Balik yang satunya itu, Bang. Yang 3 juta. Maksudnya itu. Kita. Iya. Ya udah, ini ada sisa ya? Iya, ini ada sisa. Ya udah beli 3 aja. 3. Berarti 3. 3 kambing. Iya, langsung. Jadi totalnya 9 juta ya? Iya. Beneran mas? Mas, 3? Iya, buat 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 juta. 3 juta? Ini tadi yang dihitung uang ini kan? Iya, ini udah 2 juta ini. Oh. 2. Ini 3 juta. Oh, iya. Jadi totalnya 9 juta. Iya, yes, 9 juta. Kirim ini. Berarti udah free kirim enggak nih? Udah itu udah free kirim. Ini nanti tinggal kasih tahu aja ya kan. Heeh. Bisa buat masnya. Buat masnya 1 juta. 1 juta. Nih, mas ya. Nah, mas, saya jadi beli 3, yang ini, berarti yang itu, satunya yang terserah mau yang mana, bapak-bapak. Iya, udah. Ya. Yang pilihin aja yang bagus. Oh, iya, udah siap. Ini 9 juta, ya. Dihitung dulu. Iya. Nanti deh, nggak apa-apa, saya hitungin. Ini buat masnya, karena tadi baik, udah mau bantu, lihat ini. Mas. Iya, enggak apa-apa. Buat beli-beli apa gitu. Udah mas, nanti saya langsung angkat aja mas ya. Makasih banyak mas. Kita juga minta maaf awalnya barangkali dibeliin ya. Iya, enggak apa-apa mas. Soalnya sebenarnya kita tuh dari tadi tuh lagi bikin video. Oh, lagi bikin video. Video apa mas? Bukan TV, bukan. Bukan TV, bikin tapi TV. Buat YouTube buat gitu. YouTube. Oh, buat YouTube. Sosial eksperimen. Kita sosial eksperimen. Ternyata masnya baik banget, sambil mau nambahin. Oh, ya Allah, yang prank-prank itu bukan cuma TV. Sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Oh, iya.
Iya. Dihitung dulu barangkali kurang. Iya, udah Mas, ya. Ada Pak, nanti percaya. Percaya. Ya, iya, Masnya baik banget ya. Ini masih banyak, Mas. Ini Mas namanya siapa? Saya namanya Bintang, Mas. Bintang. Iya. Oh, asli sini ta? Enggak sih, Mas, saya pendatang. Oh, pendatang. Oh, iya. Ya udah. Ya udah, tiga ya. Dibungkus Mas ya. Enggak pakai kecap ya. Toprak Mas ya. Iya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kambingnya kirim aja Mas ya. Tadi alamatnya udah tak kirim ke WA. Iya. Jadi ya, udah Mas. Ke alamatnya Awa aja saya tadi. Iya. Rumahnya Awa tadi. Misalkan ke tempat lokasi bilang rumahnya Awa gitu. Rumahnya Mas Awa. Iya. Jadi kita mau pulang dulu ya. Ya Mas. Makasih ya Mas ya. Iya, siap sama-sama. Pak, kunci mobil. Mas pulang dulu ya. Iya. Naik mobil Mas. Iya. Iya kita emang gitu suka mulung gitu. Banyak pulang aja sini. Mas, maaf ya. Jadi sebenarnya dari tadi itu kita bikin video sosial eksperimen. Iya. Video apa Mas? Jadi YouTube kan? YouTube. Iya. Yang prank-prank itu ya? Bukan, ini sosial eksperimen. Jadi saya nggak tahu gitu-gitu. Apa ya namanya? Lebih kayak pengen tahu ekspresi dan tindakan tuh, misalkan kalau uangnya kurang tuh bakal ngelakuin apa gitu kan? Iya, ternyata masih baik. Baik. Iya. Ya udah Mas. Makasih banyak. Iya. Kameranya tuh dari tadi di bawah tuh sama di ujung sana, sana, di ujung sana. Di ujung sana. Tuh ada orang pakai baju hitam. Iya. Satunya di bawah itu tuh, apa di bawah jaket. Di tengah-tengah pohon. Enggak tahu Mas. Makasih ya, banyak ya. Mas, maaf saya kira beneran gitu. Iya. Yaudah, makasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Iya, siap. Berkah ya Mas ya. Ya amin ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.